3. Momen kita. Yeay, hari ini Katri lagi makan. Belum. Aku teater. Yang itu juga lagi. Guys, makan. Aku sedih banget. Aku beli. Aku tadi kan cuma beli air mineral sama crackers sama ini. Aku kira tuh bakal 25.000. Ternyata malah cuma bilangnya Harry. Iya, 56.000. Aku tuh ngambil aja ini asal main ngambil. Ya, sedih aku tuh. Ini Kristi. Kopi. Kan ada kafeinnya tau. Iyalah, ada kalau enggak ada namanya bukan. Bilang ya. Kita aku dikasih amanah. Eh tadi enggak kerekam tau. Iya. Aku kasih kamu amanah. Iya. 12.15 kita JR berarti 2 menit lagi. Ya oke. Okay. Kita pemanasan. Semuanya 2 menit lagi kita JR ya kata Kak Gracia. Jangan pakai lama. Ya, jangan pakai lama. Semuanya 2 menit lagi kita JR ya. Hah? Kok galak banget sih muka? 1 menit lagi mu. 1 menit lagi. Udah, aduh udah lama banget di kalian nih. Ya kan? Oke, ayo teman-teman demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Wah! Hari ini hari Minggu kita show 1. Udah lama banget enggak show 1. Iya, ding. Ya, semoga hari ini JR-nya sama sampai show-nya nanti siang bisa dapat perjalanan baik dan lancar. Setelah itu juga kita bakal latihan. Semoga lancar juga semua kegiatan kita hari ini. Semuanya mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Eh, salah. Eh jaya gak wujud tau. Ya amin. Maaf kak. Lagi dong. Jadi aduh gak berani ngomongnya. Jadi aku Kak Gita dan Kristi sama Kak Eli ninggalin Kak Baby. Gimana? Jadi kita mau berangkat latihan dari teater. Terus mobil. Ada geng tuh yang ke tempat kopi itu berlima, ya udah satu mobil. Yes. Terus kalian juga satu geng berempat. Nah, gue kan sendirian ya luntang lantung. Terus gue, oh ya udah gue bareng aja sama ini anak-anak nih, kita. Kak, karena kita mikirnya kalau baby ke tempat kopi. Iya. Kan soalnya terakhir F2. Aku di sini. Maaf ya Kak Baby ya. Soalnya gue sendirian. Dan aku tuh udah ngechat, aku bareng kita ya. Terus kata pas satu sama bang. Kan lebih efek, kan tau kan Satpamnya tuh udah kenal banget sama member JKT. Jadi pas aku nunggu sendirian di lobby tuh Satpamnya ya, tuh teman-teman kamu udah pada pergi. Iya pas saya ketinggalan. Tadi adanya gak gitu. Itu teman-teman kamu kok udah pada ketinggalan kayaknya. Iya pas saya ketinggalan. Nyadah ampun Kak Bibi. Si Desi, jadi kita tadi mau naik sepeda ngapain sih? Beli sempol perjuangan. Kita kira latihan buat konser, pokoknya kayak bakalan seru banget. Kalian jangan lupa, oke? Okay. Kalian harus nonton, harus beli tiketnya, jangan lupa. Jangan sampai terlewatkan, karena ini menurut aku konser yang seru banget. Isyani, gimana latihannya? Susah gak latihannya? Badannya kayak pegel banget gitu. Parah. Jadi kita udah selesai latihan. Terima kasih yang udah nonton momen kita. Ditunggu momen kita selanjutnya. Dadah momen kita.